Nias yang seorang karyawan juga tak sekali dua kali pergi ke toko ini. Karena alasan tertentu, Nias pun jadi langganan. Bahan yang biasa dipakai untuk celana maupun jaket ini memang tak pernah turun pamor. Tidak pandang usia, tua dan muda menggemari pakaian ini. Model dan bahannya yang semakin beragam membuat jeans mampu mengikuti mode paling mutakhir sekalipun. Tak perlu heran bila banyak orang memilih jeans untuk bergaya. Tapi di mana ya mendapatkan jeans dengan model yang tidak ketinggalan zaman? Nah, Pasar Tamim di Kota Bandung ini bisa jadi salah satu pilihan tepat. Baik grosiran maupun eceran, Pasar Tamim menyediakan bahan jeans yang berkualitas tinggi. Ada satu lagi keistimewaan pasar ini. Ya, selain menjual bahan jeans, kebanyakan toko-toko ini juga menyediakan jasa menjahit. Jadi, tak perlu repot-repot lagi kan mencari tukang jahit, praktis dan lebih ekonomis. Warung Jeans, nama toko bahan sekaligus jasa tailor ini tak pernah sepi order. Setiap hari ada saja pengunjung yang ingin dibuatkan celana maupun jaket. Kadang Willy, sang pemilik, harus putar otak dengan pesanan yang sedikit aneh. Modelnya itu macam-macam ya, kita kan kebanyakan grup band juga ada, vokalis-vokalis ada, jadi yang celananya depannya minta dilapis-lapis, bahannya atau disobek-sobek, atau di warnanya depan sama bagian belakang dibelang-belang gitu, banyak seperti itu ya. Jaketnya misalnya yang resletingnya minta 15 biji atau apa. Nias yang seorang karyawan juga tak sekali dua kali pergi ke toko ini. Karena alasan tertentu, Nias pun jadi langganan. Agak kurang proporsional nih ya, tinggi dan kurus gitu. Jadi kalau misalnya di toko, biasanya panjang oke, lebarnya nggak oke gitu. Jadi makanya saya pilih untuk lebih jahit. Tinggal tunggu 2-3 hari, celana maupun jaket sudah siap dipakai. Tapi bagi yang tak ingin berlama-lama menunggu, pasar ini menawarkan pilihan lain. Nah, selain bisa dijahit seperti tadi, ternyata di Pasar Tamim ini kita juga bisa menemui celana jeans siap pakai dengan harga yang super murah. Seperti ini. Saya tak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Setelah mencoba beberapa celana, akhirnya saya memilih jeans berwarna hitam ini. Murah sekaligus cepat. Hanya dengan uang sebesar Rp35 sampai Rp40.000, sepotong celana jeans sudah ada di tangan. Memang saya jadi tak bebas memilih model sesuai keinginan saya. Tapi tak apalah, celana dengan harga semurah ini tentu tak bisa saya dapatkan di sembarang tempat. Pasar Tamim, sebuah pasar yang memberikan alternatif berbelanja yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.